Siap-siap, harga minyak goreng bersubsidi, minyak akan naik. Sinyal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di depan anggota Komisi 6 DPR RI hari Senin. Harga eceran tertinggi minyak goreng, minyak kita, direncanakan naik menjadi Rp15.000 per liter. Dari HET saat ini sebesar Rp14.000 per liter. Namun, kapan kenaikan harga akan diberlakukan, masih mempertimbangkan dampak dan situasi politik. Dulu 30% dari minyak curah, sekarang sudah 37%. Naik. Jadi 37% minyak kita memang sesuai dengan inflasi dan sebagainya, kita 14.000. Sekarang rata-rata harganya 14,5, Pak. Memang harusnya naik 1.000. Cuma belum kita lakukan. Malum, Pak, kan mau pemilu. Jadi kalau naik harga itu ramai. Jadi memang sebetulnya sudah 15 dia bisanya. Jadi di pasar antara 14-14,5 gitu. Kenaikan harga minyak kita lain terdorong kenaikan harga pokok biaya produksi. Serapan minyak kita di pasar juga naik hingga 37%, menggantikan minyak curah yang sebelumnya digunakan masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, melaporkan.